Waalaikumsalam. Iya. Kok tumben Pak Irawan pagi ini dengan cerah sekali ke sini, apa yang dapat saya bantu? Silakan duduk dulu nggih. Iya Pak Irawan. Dengan pagi-pagi ke sini kok tumben, apakah ada hubungannya dengan yang rencana saya mau supervisi? Iya. Jangan khawatir Pak Irawan, supervisi itu bukan menakut-nakuti seorang guru. Artinya supervisi itu bagaimana kita bekerja bersama-sama untuk menuju kepada pembelajaran yang lebih baiknya. Pak Irawan, kira-kira rencana supervisinya bagaimana? Sudah sampai di mana persiapannya? Sebenarnya itu mungkin yang diinginkan. Ya, ini saya menghadapi nanti yang nanti ketika supervisi itu tidak apa itu salah atau mungkin saya jadi apa ya mas-mas takut nanti ada kekurangan atau apanya. Insya Allah nanti supervisinya di kelas 12 IPA 1. Terus saya rencananya membuat apa mengajarkan pas kebetulan materinya itu kalimat konsesi Pak, jadi itu terus punya selerbo Pak ya. Tapi sudah siap bagaimana persiapannya bagaimana gitu ya? Bila kalau untuk RDP sudah jadi ya, terus untuk apa ini yang nanti saya gunakan itu juga menggunakan media online Pak, basis digital gitu. Digital ya. Juga sesuai dengan perkembangan anak-anak yang suka digital, suka dunia maya gitu. Oh, ya, habis itu Pak Irawan bisa dikembangkan lebih lanjut itu. Iya. Apa yang digunakan nanti? Apa ini? Atau apa? Ini kami menggunakan atlet linknya itu nanti saya kirim ke grup pasukannya anak-anak atau WA, terus mereka akses itu. Tapi sebelumnya sudah saya kasih materi dulu. Berarti nanti aja komunikasi dua arah melalui petlet itu ya. Jadi kita kasih apa video dulu anak-anak, dari video yang akan kami sampaikan situ anak-anak membuat kalimat konsesi Pak yang ada although walaupun kayak misalnya walaupun hujan dia tetap atas, tapi anak-anak apa itu menulisnya lewat tag itu Pak berencana. Biar ada pengalaman baru buat anak-anak. Saya boleh bertanya, motivasi apa yang membuat dengan pakai atlet itu? Ya itu Pak, karena untuk atlet ini kan baru. Saya pun ini aslinya juga baru mau menerangkan yang saya pernah ikut pelatihan menggunakan atlet kok. Bagus ya, ini rencana Pak Bandi mau supervisi. Ya, sekalian aja saya berdidik karena motivasinya. Saya ingin anak-anak mengalami pengalaman yang sama ketika saya pertama dengan anak-anak. Iya. Kira-kira nanti Pak Wirawan barangkali mungkin ketika membuat kategori ada sesuatu yang menjadi hambatan itu boleh kita sharing kan? Iya. Saya juga pernah itu membuat kategori. Iya. Kalau untuk membuatnya sih, membuatnya saya sendiri jauh tak bisa. Cuma untuk anak-anak nanti yang karena ini baru jelas tidak semuanya tahu. Nah, saya tadi sudah memberikan apa menyiapkan kalau misalnya nanti nggak bisa saya mendampingi. Ya solusi ya, bisa solusinya begini jadi orang tua. Kedua, kalau misalnya itu anak-anak tidak punya HP misalnya atau nggak punya paket data, itu saya siap kan misalnya meminjamkan HP saya atau dengan temannya nanti kita buat kelompok kan, sehingga itu sudah saya apa ini persiapkan walaupun pas supervisi nanti ada anak yang tidak tahu HP. Jadi rencananya seperti itu barangnya. Yeah. Ada rencana cadangan barangkali ada ketika ternyata anak-anak belum begitu familiar dengan Padlet gitu, enggak ada. Iya ada ya, luar biasa kerja. Kalau untuk si anak yang berpesan satu nanti Pak, misalnya ada memang tak bisa menggunakan tablet, anak-anak sudah selama ini sudah menggunakan Google Classroom. Jadi
nanti yang misalnya dia tidak bisa atau HP-nya nggak speknya bisa tablet, itu nggak apa-apa, nulisnya di Classroom. Tapi kalau misalnya satu kelas nanti ada pas hari Rabu, mungkin ada hambatan lain, kayak misalnya kegiatan beda ya, nanti bisa diganti hari lain di kelas 12 kita 2 lah. Itu saya planning. Bagus Pak Wirawan. Terus yes, mungkin Pak Wirawan punya komitmen dalam melaksanakan pembelajaran yang saya katakan berbasis IT dengan media padlet ini. Komitmen. Iya Pak, saya ini sangat berkomitmen untuk mengerjakan ini karena ini juga nanti mau saya upload di PMM. Terbaik, contoh terbaik itu ya. Oh iya. Terbaik. Iya. Mengingatkan saya waktu zaman apa ikut PP waktu itu. Oke. Ada terbaik itu. Nah, yeah, ini nanti bisa di share di mesin PKB belajar IT gitu ya. Rencananya ke situ. Ya, rencananya nanti saya sudah upload tapi saja di misalnya untuk yang apa? Apa itu PMM juga yang di master ya, namanya kinerja saya juga ini kinerjanya juga luar biasa Pak. Selamat buat Pak Wirawan, nanti mungkin praktek baik ini bisa dalam tanda kutip ditularkan ke teman-teman karena mau tidak mau harus seperti itu ya. Siap ya, mungkin ada lagi Pak Wirawan yang perlu saya tanya. Gitu Pak ya, ini mau menyampaikan ini berarti apa? Insya Allah kan ya, apa itu setuju ya? Setuju dan saya ikuti dan luar biasa. Ya. Selamat ya Pak Arun, dengan berusaha untuk progresif ke depan. Ya, ini yang mungkin saya katakan sebuah progresif yang baik yang bisa kita tularkan dengan praktek baik, praktek baik. Ya. Kita tunggu betul praktek baiknya Pak Arun. Terima kasih semuanya Pak. Oke, terima kasih. Semuanya, insya Allah nanti asal tepuk, semoga saya lancar. Dalam mempraktekkan ini saya mohon maaf apa itu mengganggu waktunya Bapak. Siap, enggak apa-apa, semua harus koordinasi. Iya. Terima kasih Pak Wirawan. Nanti untuk RPP-nya saya kirim ke WA Pak Tamarnya itu. Jangan segan-segan kalau memang ada yang perlu saya bantu siap ya. Nanti kalau misalnya punya juga ada kesalahan mungkin Bapak koreksi itu nanti saya punya sampai Mas. Terima kasih, sampai bertemu nanti di tugas supervisi Pak Wirawan. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum.